Okay, ready. 1, 2, 3, take one. Action. Take one, eh? Action. Pagi semua. Hello. Apa khabar? Selamat tahun baru. Ah, tu dia ada cap baru. Hari last day untuk 2020. Ni sebab mostly audience masih tak dapat notification ni. Sebab mata dia kosong lagi. Oh yeah. Dia selalu dah keluar notification baru dia klik ngambak baru masuk. So, ada komen dah? Ada? Oh, tak ada komen lagi? Ada suara ke? Response sikit. Oh ada. Bagus. Ini macam familiar lah ni. Dengan ni kembali. Ini bukan familiar ni. Mana ni orang? Ini mungkin tengok dari Cytron juga ni. Okay, so. Last day untuk 2020 kita masih ada carry produk-produk baru. Okay, yeah. Kita teruskan. So first kita ada K210 AI Developer Kit. So K210 ni quite famous lah untuk AI. Dia based on RISC-V ni, RISC-V processor structure, dan memang sangat advantage kalau kita buat projek-projek yang related to AI lah. So kat sini untuk hardware ni pun dia dah ada include banyak benda lah kan. Tengok dekat sini, peripheral such as a capacitive touchscreen, camera, microphone, speaker, apa ni, attitude sensor, wifi module pun ada. And then banyak lah. Okay, ini gambar dia. Semua dekat atas board tu lah. Semua dekat atas board ni, screen, apa lagi. Ada microphone lah ni, microphone yang kecil ni. Nanti kita tengok. Okay, jap saya nak tunjuk satu ni. Dan satu poster ni, ni the compare, computing power comparison. The compare untuk Raspberry Pi, Jetson Nano dengan produk ni, K210 ni. So TOPS ni, tahu apa? Apa lah TOPS ni? Ini represent apa? Dia power lah, power. TOPS power untuk AI, AI computing power. So tak, saya tak familiar lagi. Nanti saya familiar lagi. Kalau tengok dekat sini, K210 ni yang paling top lah. Compare to Jetson Nano pun still bawah. Tak tahulah Jetson Nano ni dia compare yang produk mana satu eh. So memang produk ni memang design focus dekat AI. Ya. Yeah. So ada kamera. So mostly dekat kamera lah, vision punya AI. So kita tengok jap. Kita tengok price dia. So harga asal adalah RM259 dan ada discount 20% untuk new product, jadi harga dia RM207.20. So ini kotak dia. K210 developer kit. So kat dalam dia, ni saya dah keluarkan port dia. Kemudian ada kabel USB-C. Ini ada jumper. Ada juga macam apa, bukan user's manual lah, selalu kickstart. So dah ada tutorial link sekali. Apa? Tutorial link dekat kotak. Betul. Ada tutorial sekali dia bagi. Saya tak pernah cuba lagi, so rasanya mungkin bukan program menggunakan Arduino lah. So kita cuba power on. So dia guna USB-C dan dia ada switch on off. So saya on, dia ada screen. Boleh nampak tak? Kamera tak fokus. So ada kamera, gyro, wifi, microphone, button. Ini default program dia lah. So ini touch screen lah, kita boleh sentuh kamera. Nampak? Tu dia. Mana kamera dia kat belakang? Kamera ada kat sini. Ni kamera dia tak tanggal lagi speaker lah. So mungkin blur sikit lah. Tapi still okay lah untuk untuk bukan macam mana sekarang? Sebab dia bukan Linux based punya. Dia bukan macam Jetson Nano Raspberry Pi. Tapi
So very fast lah dia punya camera tu. Okay, so boleh explore benda lain lagi, ada microphone semua, sensor. Alright, next. Okay, bawah dia ada Pi Motion AI camera. Kita tengok product page dulu. Ini Raspberry Pi 4B Motion AI camera platform. So produk ni dia tak include Raspberry Pi. So dia boleh tengok macam ni. Dia macam arm lah, tapi kita pasang kamera. Ada servo. Okay, kat bawah ni baru kita kena pasang Raspberry Pi. So kita tengok sikit description dia. So ini pun focus on AI vision platform. Boleh, tapi gunakan. Ini untuk Raspberry Pi lah. Ya, ini untuk Raspberry Pi. Memang dia punya board, dia dah sediakan board macam head lah untuk kita terus pasang dekat Raspberry Pi. Okay, ada banyak cara untuk program. Ini siap ada, dia banyak tunjuk dekat apps ni. So mungkin dah ada apps yang kita boleh terus guna. Yang boleh control guna phone. Color track, QR code. Okay, so kita tengok harga dia adalah, harga asal RM445. Sekarang tengah discount 11% jadi RM398, so bawah RM400 lah. So kotak dia ni, mari kita tengok dalam dia. Ni semua orang nak topi je. Oh, banyak penat-penat explain produk, dia nak topi je. Tak apa, topi. Nampaknya topi lagi menarik. Nanti tahun depan kita bagi. So kabel, apa ni kabel ni, power. Okay, ni dia punya base dia. Ada servo. Ini head yang kita akan sambung ke Raspberry Pi. Okay, buka lah. Okay, and then ini power supply. Okay, so power supply di jenis ni US, so mungkin kena beli yang universal tu lah. Yeah, kena beli plug dia, converter. Okay, nanti kita recommend mana. Nantilah. Ada dekat produk tu. Oh, ni dia punya body lagi. And then camera. Ini speaker. Oh, speaker ni best ni. Oh, kita ada jual lah speaker macam ni je. Bagus lah speaker ni. Dia kecil. Oh, ya, kita ada bulat je. Oh, kita boleh carry untuk, sebab kita ada audio punya head dah sekarang. Audio punya head, and then dia dah siap dengan connector. Connector dia kan. Connector macam ni. Ni kamera yang akan dia guna. Kamera ni jap, kita tengok ada info tak, berapa megapixel ke. Sekejap. Tak ada tulis. Ada. So tak apa, boleh check dekat website ni. Kalau tak ada, mungkin kita belum ada info tu lagi lah. Kalau ada, kita akan letakkan. Confirm kita akan letak. Okay, tak apa. Okay, so ni dalam kotak ni. Screw. Alright, so itu untuk AI motion. Dia punya camera holder tu boleh gerak-gerak. Ya. Yeah, dia punya angle boleh adjust. Okay. Next. Kita ada handheld hot air gun. Ini asal tiba-tiba bawa hot air gun ni? Ada apa-apa special request ke? Ada.
Jom buat rambut tu. Tak ada. Packaging lah biasa untuk packaging. Lepas tu mau pakai packaging lah, mereka apa string, string packaging tu. So first saya nampak benda ni memang saya just terfikir untuk apa shrinkable tube tu. Ah, saya selalu guna tu je lah. Okay, ini depan dia. And then dia guna plug macam ni. Ada switch on off. So yang kita carry ni adalah model MF300. Okay, MF300 dia 230 volt and then dia boleh sampai 200 Celsius. And then dia punya power adalah 300 watt eh. So kita tengok harga dia RM23.90, discount untuk new product 20%. Jadi RM19.10. Yang ni kira macam quite general punya device lah. Nak guna untuk apa pun. Dia tak ada specific punya usage lah. Buat rambut boleh lah? Haa, buat rambut pun boleh. Dia jadi hair dryer. Tapi kan kalau dekat kotak ni kebanyakannya dia tunjuk pasal macam art sikit lah. Dia ada warna-warna colour ni. Macam shrink plastik. Oh, tu plastik eh. Okay. Akan dia buat apa sampai oh ni sampai jadi macam ni lah. Ya, yeah, buat souvenir punya. Tu ada orang itu kata artwork. Ada orang kata memang perlukan hot air gun tu. Oh, okay. So dah nampaklah keperluan dia kat sini. Okay, seterusnya. Next, kita ada silicon case untuk Microbit V2. Tapi kalau kita nak cerita pasal case ni, tak ada Microbit lagi. So, tak gunakan. So, dapatkan Microbit dululah. Microbit V2. So, ada tiga warna. Biru, oranye dan kuning. Ni kat sini. So, dia adalah silicon. Contohnya ni warna oranye. So, yang ini untuk V2. Okay, yang ini untuk V2. So, kenapa V2? Sebab ada few macam buzzer. Nampak dia ada keluarkan. Dia ada buat hole untuk buzzer. And then juga ada dekat sini. Dia punya logo Microbit tu boleh touch kan. So, dia buat space dekat sini. Yang lain samalah. So kalau macam contoh nak guna ni direct dekat Microbit yang first version pun boleh pasang lah, cuma dia apa orang cakap tu, dia expose with no reason lah. Okay, buzzer ni untuk V2 punya. Ni contoh bila dah pasang macam ni. Belakang. Buzzer tu dah keluar. So contoh kita try. Kita tengok dia punya LED eh, macam mana dia punya brightness dia bila dah dengan casing ni. Macam tu lah, nampak tak? Dia quite dim lah. Okay, so macam tu. Boleh nampak lagi tak apa? Boleh nampak lagi. Best lah V2 ni. Sebab boleh sleep. Lama dah guna bateri ni. Tapi sebab boleh sleep kan, dia terus masih boleh bertahan lagi. Okay. Harga dia adalah RM12.50. Sekarang ada discount 20% jadi RM10. So ada lagi 3 hari. Stop. Klik dekat colour. Biru ada 58. Orange ada 58. Yellow pun 50. So ni sebab masih baru lagi. So boleh dapatkan selagi stok masih ada. Tengok bawah apa lagi. Comel kali dia macam candy. Betul. Okay, next. USB-C to USB-C cable with switch. Yang ini.
Yang ini kegunaan dia, ya just kalau kita gunakan USB-C dan kita perlukan switch. Macam contoh ni adapter, masukkan ke, combine dengan switch kabel ni, dia boleh ada switch lah dekat sini. So contohnya kita power up Raspberry Pi, lepas kita dah shutdown, kita nak cut off dia punya power, kita terus, kita boleh tekan switch dekat sini. Oh ni mungkin dia tunjuk dekat US kot, sebab US dia punya soket tu tak ada switch. Kita ada switch juga dekat soket. Tapi still lah. Kadang-kadang kena pergi sampai belakang. Jauh. Okay. Jelah convenience switch tu lagi dekat dengan kita. Ya yeah, betul-betul. Okay best. So dia punya button ni kalau tengok dia macam rubber sikit lah. Macam getah. Ada LED indicator juga kan? Kalau power on lah. Kita cuba eh. Kita cuba power up. Wah ini berdouble-double switch ni nanti. Power up ni. Dekat sini ada power switch. Betul. Triple lah dekat. Dekat AC plug pun ada satu. Triple lah. So. Yeah. So boleh turn off. Dia ada LED dekat sini. Best. Okay. Convenient. Yeah. And then selesa jugalah tekan dia punya button ni. Dia macam rubber. Okay. Menarik. Harga dia adalah RM9.90. Sekarang diskaun 20% jadi RM7.90. Ada 7 hari lagi. Kemudian kita ada tape 3M. Blue tape 2090 ni mesti size dia kan. Sekejap. So yang ni yang saya nampak selalunya guna dekat ni eh, dekat 3D printer kan. Ya ya. 3D printer. Kita banyak guna juga. Saya tak pernah guna lagi. Ya. Yeah. Itu you punya printer mahal punya. So dia punya dia nak kasih senang tanggal eh? Senang lekat, senang tanggal. Oh, okey. Dia fungsi dia macam glue sikit lah. Tapi glue tu kadang-kadang kotor kan. Oh. Ada so banyak yang punya glue juga. Dia bantu untuk masa first kita nak start print tu dia lekat lah kat situ. Dia sesuai untuk semua jenis bag ke macam mana? Semua jenis apa? Bag printer. Printing bag. Kalau you perlu lah, biasa glass tu lah. Glass tu first layer tu yang susah kan. So biasa mereka guna glass dan ada yang nak cuba. So dia guna tape ni lah. Kita pun biasa guna tape ni. Okay. So tape dia macam ni. Oh, ni original 3M punya eh? Memang original 3M ni. Genium. Genium. Okay, so harga dia adalah... Woi, mahal juga. Mahal juga ni. Original lah. Original memang mahal. Jangan, so, jangan guna untuk balut pasa pula ni. So RM59.80, diskaun 20% jadi RM47.80. Ya yeah, sebab penggunaan dia pun bukan general punya tape lah kan. Selalunya kita guna untuk 3D printer je. Okay, next kita ada airbrush nozzle. Oh ini airbrush ni, ini first time kan ni apa benda ni apa? Memang guna pada airbrush ni lah, yang mereka apa spray color model kan. Tapi boleh guna juga untuk nozzle 3D printer. Kalau dia 3D print, kalau 3D printer dia macam mana? Kira dia keluar dekat sini lah, filament lagi kecil eh? Ke? Macam mana? Kan ada spesifik punya ada yang pro lah, dia suka guna dia sebab dia kualiti dia bagus lah. Okay. Oh. Tapi dia memang guna untuk airbrush originally lah. Dan mereka dapat mereka ada cuba-cuba bagus ni untuk
3D printer kalau nak yang quality. Sebab upgrade untuk 3D printer bermacam-macam. Oh, okay, okay. So dekat dalam ni macam screw, kena screw lah benda ni untuk nak attach ke nozzle tu. Ah, ni contohnya. Tu dia. Hai, tadi dah terjatuh sekali cari pening lah. Ah, macam tu. Dia macam ada getah sikit. Silikon lah. Silikon. Silikon lah. Fokus lagi. Ah, nampak tu dia. Tu dia. Ada silikon hitam dekat sini. Okay. So yang ni guna untuk 3D printer, dekat 3D printer, and then price dia adalah RM19.50, ada discount 20%, jadi RM15.60. So siapa yang guna 3D printer nakkan airbrush ni, boleh dapatkan di sini. Okay, so dekat sini tu je yang ada. Tengok ada apa-apa soalan tak? Okay, tak ada apa-apa soalan. So saya pass baton dekat Penang. Semua nak topi je. Topi tu tak ada lagi lah. Yang depan. Yang depan. Topi lagi menarik daripada barang-barang ni, new product ni. Okay. Next. Next kita tunjuk motor driver baru. Boleh tak? Boleh. Motor driver saya tak dapat lagi. Ha, saya tunjuk. Nama baru. So ini MGDRC 10. Untuk RC saja. Memang spesifik untuk RC. Ini dah lama ni idea ni. Baru dapat produce. So dia datang dengan motor driver ni. Okay. 10M untuk tiap-tiap channel. Dia ada dua channel lah. Okay. So sini pasang power. Lepas tu motor kiri, motor kanan lah. Okay. So tiap-tiap channel 10M continuous lah. Bukan peak tu 30M. Okay. Datang dengan apa kod dia tadi apa? MDD? MDD RC. RC. Ni dia. Tengok. Fokus tak boleh fokus ni. MDD RC lah. So ada datang start guide ni juga. Macam meningkat lah. Okay. Lepas tu saya sini ada demo. Saya So saya dah pasang. So tak perlu buat apa. Dia pasang of course RC tu lah. RC punya channel kan. Ada dua. Kalau nak guna mix lah. Nanti saya bagi tengok. Mungkin Jis boleh tengok apa tu? Product. Yeah. Ni dia. Product page dia. Dia ada satu je you boleh configure lah. Dia tak macam yang smart drive kan. Smart drive tu dia ada banyak DIP switch untuk configure TTDM ke RC. RC pula ada independent, ada mix mode. Betul. Banyak. Ini ada dua saja. By default dia akan mix. Ada satu slide switch dekat sini. Okay. Mix mode ataupun independent mode. Mix mode tu dia boleh guna macam ni lah. Okay. So contoh ni. Transistor kan. RC transistor ni. Okay. Mix mode maksud boleh guna satu belah untuk control. So susah sikit saya ambil. Okay. Ya. Saya tunjuk robot ni senang sikit. Okay macam ni. Okay, saya dah pasang. So untuk forward. Sudut. Okay, saya lambatkan lah. Ya, turut jalan tu. Jalan tu memang jalan. Okay. So satu paksi je, saya guna satu je. Sini je. Untuk kawal forward, backward, left, right. Okay. 10M. So, siapa yang main apa? Combat robot ke selepas pandemic ni lah. Semua tak tahan nak lawan dah kan. saya rasa reason kita buat ni pun sebab sebelum ni kita buat yang smart punya. Dan mostly yang gunakan smart version tu hanya untuk ni je, untuk RC je, untuk combat ni. So dia guna satu sajalah mode. Ini kita keluarkan terus fokus dekat
dekat RC. Sekejap. Kita terus tunjuk RC, buat RC punya. So dia punya apa cakap tu, purpose dia memang untuk combat robot ke ataupun yang guna dengan RC lah. So kita boleh reduce price lagi and then nak configure pun lagi senang lah, tak payah pening-pening. Ya. Yeah. Botan support untuk motor lah ataupun untuk bot tu adalah 7 volt. 7 volt maksud boleh masuk dengan dua sel lipo lah. Kan? Dua sel lipo by default 7.4 kan. So, 7 volt minimum sampai 30 volt. So 30 volt banyak sel lah. Ya, 30 volt. 6 sel boleh support lagi lah. 6 sel. 6 sel tu dalam 24. So ada overcurrent, temperature, under voltage, protection. Yep. So yeah. Ada button jugalah. Button biasa motor driver kita memang ada button kan. Ya, yeah, test button. Test button lah. Walaupun you tak ada apa signal atau apa-apa, you pasang power dia, you boleh test. Dia boleh test lah. Okay. Lagi apa harga dia RM128. So sekarang tengah offer new product 20% jadi RM102.40. So ada 12 hari lagi. Stock okay. Ada 96 lagi. So dapatkan kit ni. Okey. Lepas tu kita ada satu kit pula. USB webcam. Ada tak? USB webcam. Jap. So ini adalah Raspberry Pi Zero dalam tu. Ini casing dia lah. So dia case dia ada, ni official case juga. So official case ada datang dengan tiga apa ni, cover dia, tiga jenis. Salah satu jenis boleh pasang kamera. So, ini 8 MP megapixelnya, V2 lah. So sebenarnya kita bundle up dengan 5 MP nya. So kalau you rasa 5 MP tak nak resolution dia, you nak tinggi sikit, you boleh ambil 8 MP lah. So saya akan tunjuk gunakan kamera ni. So yang kita bundle tu adalah hardware. So software dia kami dah tunjuk juga link tu untuk dapatkan OS dia lah. OS dia plug and play je. You tak perlu configure apa-apa. So contohnya ada bagi apa dah, USB micro B juga. So USB micro B pasang pada port yang kedua lah. Yang kedua tu OTG. So pasang masuk sini, tunggu dalam berbelas saat, dia akan jadi USB webcam. So sekarang saya akan tukar webcam saya. Okay, tukar webcam saya kepada webcam ni. Okay, nampak tak? Nah, tu dia, nampak dah. So ini yang guna webcam dari Raspberry Pi Zero ni dengan 8 MP. Megapixelnya, dan saya tak perlu buat apa-apa dengan OS dia, saya tukar balik. Okay, so itu beza dia. Nak burn image tu macam biasalah guna Raspberry Pi. Image you boleh guna Balena Etcher ataupun Raspberry Pi Imager. Kami dah tunjukkan yang mana satu perlu burn, dan file dia kecil je lah. File dia dalam berpuluh megabyte saja. Okay. Oh, berpuluh megabyte je. So itu memang specifically you load, dia akan cari camera module. So dan terus jadikan Raspberry Pi sebagai USB device dan jadi USB webcam lah. So automatic. Yeah. Lama tak bila kita sambung Raspberry Pi tu ke kita punya laptop kan? And then dia nak detect sebagai dia sebenarnya you sambung dia pun boot kan? First time dia boot kan? Untuk OS ni, sebab kalau you guna Raspberry Pi OS ataupun Raspberry Pi OS Lite, dia akan boot masuk dulu baru jalan apa program dia kan. So kami dapati yang OS yang sangat light ni memang spesifik dalam berbelas saat saja dah siap. So sebenarnya kalau you guna USB webcam yang biasa pun dalam beberapa saat lah, dalam lingkungan 10 saat baru dia boleh. So ni okey lah. Ni okey. Ni plug and play je lah. Plug and play je. So tapi itulah dia tak masuk dengan stand ya. Stand ni satu lagi.
So apa yang dalam kit ni, you dapat case, dapat kamera 5MP lah, kamera tu 5MP. Lepas tu Raspberry Pi Zero. Okay, atas tu lah, betul lah. SD card reader, writer. Lepas tu kabel USB micro B ni. So memang boleh dapat satu webcam dah. SD card tu kena, dia kena burn lagi lah. Kita tak ada buat yang dah ready made punya kan? Ah, belum lagi. Okay, okay. Dia kena burn. Sebab sekejap aje lah burn tu. Okay. Okay. So advantage dia, saya rasa salah satunya kalau rasa quality dia tak berapa, nak improve lagi boleh tukar kamera yang lagi high quality lah. Betul, betul. Macam contoh video ni yang nampak dia punya kamera tu. Kamera Raspberry Pi yang high quality punya. Firmware tu yang OS tu memang boleh support sampai HQ kamera. HQ kamera bagus sikit lah. Dia, you boleh fokus, lepas tu zoom dia ikut lens kan. So you boleh pilih lens. So kami nanti saya tu akan keluarkan satu package untuk HQ juga. Kami tengah cari sebab dia kena mounting kan. Ini tak boleh mau, tak boleh mau HQ kamera kan. So tengah cari mounting dia lah. Okay, okay. Okay, so harga dia untuk kit ni RM148. Untuk new product ada discount 20%, jadi RM118.40. So ada 13 hari lagi kalau nak dapatkan DIY punya USB webcam, boleh dapatkan ni. Ni dia tak perlu install driver lah. Pada komputer yang nak guna. Setakat ni window you cucuk je macam USB webcam biasa. Akan tunjuk macam tadi lah. Saya pun switch saja. Tak perlu install driver. Lepas tu dah pernah cuba dekat Raspberry Pi OS juga. Memang dekat Raspberry Pi lah. So dia recognize sebagai USB cam juga. Tak perlu install driver. Ada soalan. Untuk webcam ni tak perlu power Raspberry Pi? Memang perlu sebab so OTG ni untuk Raspberry Pi Zero lah, OTG sini memang ada power dan communication sekali. USB communication lah. So that's why dia panggil OTG lah. Macam Android phone kan. So dia still power, tapi power from the laptop lah. Yeah, USB laptop tu, dia power Raspberry Pi, Raspberry Pi turn on and then dia akan jadi USB webcam and then laptop akan detect sebagai Raspberry Pi tu sebagai USB webcam. So yang ni kenapa kita betul-betul push, sebab memang yang ni betul-betul senang lah. Sebab previously ada banyak dah orang buat untuk jadikan Raspberry Pi sebagai apa, webcam. Even saya pun ada buat tutorial sebenarnya, tapi tutorial tu pun still ada banyak step and then dia tak betul-betul boleh replace yang USB webcam lah. Dia punya apa orang cakap tu, cara guna dia punya senang dia tu. Tapi yang ni, step yang ni memang betul-betul. Yang ni memang betul-betul senang tu, sebab kita betul push, kita buatkan dia sebagai set dan kita apa, offer lah siapa yang berminat. Ni OS yang baru ni, Jis, bawah tu ada satu product page, tu ada satu tutorial. Ni. Tutorial. You klik gambar tu. Gambar tutorial tu. Ni. So ini ya, sebenarnya kita ada tunjuk you sebenarnya boleh control ataupun configure webcam ni semasa dia digunakan. Macam dia punya white balance, flip, you nak flip dia, mirror dia, you nak flip vertical, horizontal, you nak rotate pun boleh. Sebab orientation tu kadang-kadang tak sesuai untuk kita kan, macam sekarang ni. Macam yang saya pegang ni kan, orientation macam ni, mungkin you punya configure, you nak suka macam ni. Kan, semua tu boleh guna putih. Okay. So sementara you guna, you boleh configure dia gunakan COM lah. So dia punya OTG tu bagus lah. Dia sebagai USB webcam, sebagai serial juga. Okay. Ni cantik ni. Boleh tutup kan. Okay. Next. Last dari saya ada lagi. Stand ni lah. Tadi ni tak masuk scanner. Stand ni. Ada tak? Ni camera stand. Cari tengok. Ni. Ya. Yeah. Betul. Ni dia. Okay. Ni dia.
So kita bagi kita carry ni supaya untuk siapa yang sebab camp ni nanti kita akan keluarkan HQ punya kan. So HQ punya dia HQ camera module dah boleh terus kunci pada sini bawah sini. Oh. Aduh. Mana-mana. Oh tu. Okey. Yang mounting hole. Sudah. Tepi je. Oh, ingatkan jauh tadi. Dekat saja. Nah, dah boleh mount. Wah, wow, ini lagi ganas ni guna Raspberry Pi 4. Pi 4. Nan connect dekat HQ camera. Untuk yang image tadi tu, yang USB webcam tu memang guna dengan Raspberry Pi 0 je kan, bukan untuk yang macam contoh 4 ni tak boleh sebab dia tak ada OTG. Ada. Kami tak cuba lagi. So yang tadi ada HQ, tapi memang tadi tu yang tutorial tu ada tunjuk 3 gambar kan, 5MP, 8MP, lepas tu HQ. 12MP. 12MP lah ni. Ni sebenarnya tangkap gambar apa dia? Texon Nano punya AI Racer Kit atas kerusi biru lah. So yang paling kiri tu adalah 5MP punya kamera. Tengah tu 8MP. Lepas tu kanan tu adalah HQ ni lah. Tapi semua ni guna Raspberry Pi Zero sebagai controller lah. Okay. Pi 4 kami tengah cuba sebenarnya ada, dia kena guna USB-C dia. USB-C biasa kita guna untuk power je input kan. Tapi sebenarnya dia boleh jadi OTG juga. Oh. Okay. Saya ada pernah nampak juga orang buat. Tapi tak verify lagi lah. Kami tengah verify tu. Kalau itu boleh jadi, maksud you boleh guna Raspberry Pi 4 tambah dengan kamera module yang you nak, jadikan webcam yang lebih, mungkin lebih bagus lah. You boleh buat program image processing dekat Raspberry Pi tu dulu, baru hantar ke komputer. Ya. Oh, ini kalau akan datang ni dah boleh jadi macam review kamera ni. Pegang selalu buat review kamera handphone tu kan. Okay, so stand tadi harga dia RM9.50, discount 20%, jadi RM7.60. So ada 18, and then stand ni warna merah je eh. Tak ada colour lain setakat ni. And then dia flexible lah. Wah, nampak untuk handphone pun boleh, tak ada halnya. Tapi yes, kena highlight. Holder dia tak ada. Holder tak ada. Holder tak ada. Stand sahaja. Stand sahaja, stand sahaja. Holder kami pun tengah cari. Sebab yang ni untuk HQ camera kan. HQ camera dia tak perlu holder. Betul. Okay, next. Apa lagi? Tak ada. Habis dah? Next. Saya punya ni. Acrylic case untuk camera holder, dengan camera holder. Ini specifically untuk HQ camera. Boleh mount terus dekat atas ni. Ada product picture tak? Sekejap. Ini kot. Sekejap. Ini eh? Ya, betul. Acrylic. Ini saya tak buka dia punya sheet. So nampak kelabu sikit. Tapi sepatutnya dia clear. Transparent. Betul-betul. Transparent, okay. Tengok dia punya holder kamera. Kamera tu dia screw eh? Screw. Nampak ke screw dia. Okay. Dia ada screw, maksud dia ada spacer dia. Alah, tak boleh fokus. Tak apa. So yang ni pun dia ada. Macam kalau tak ada stand dan kamera stand, boleh guna ni. Boleh sekali. Itu dah macam betul-betul dah macam compact camera dah tu. Sikit lagi betul. Jari website Cytron ni dipenuhi dengan kamera pula. Kamera ada, audio ada nanti. Dia boleh buat compact guna apa? IQ audio.
Okay. Ini dia ada opening juga untuk GPIO dengan Betul. Ada opening untuk GPIO. Ya, saya pun boleh guna dekat ni opening sini. Best dekat. Dan ni aku kata pun apa yang mute tu. Dia dia boleh compatible dengan Pi 3 jugalah. Ah, Pi 3 juga. 3B2 pun boleh kot. Ini universal. Page ni buat ni lah, image processing lah. Apa dia gambar mana? Boleh buat image processing atau how to install. Senang saja installnya. Tapi make sure sebelum install tu buka dululah protective sheet dia ni. Plastik dia. Okay. Yang ni tak nak buka sayang. Ada. Dia dah complete lah semua. Okay, so harga untuk case ni adalah RM14, discount 20% jadi RM11.20. So dia punya list apa yang kita dapat yang kat sini lah, bottom plate, top plate, screw set dan nylon screw set. Ini macam spacer lah ni kan? Nylon ni? Spacer. Spacer untuk kamera. Okay. Yalah, dia spacer untuk kamera dengan Raspberry Pi sekali. Nampak ke? Ada sini satu, lepas tu dekat sini satu. Bawah ni satu. Okay, alright. Nampak. Okay. So nanti tak perlu beli kamera mahal dah. Boleh guna ni je. Boleh customize lens mana nak pakai. Oh, ini kalau yang suka betul-betul hack sendiri ni, buat sendiri tu. Okay. Lagi produk apa? Apa lagi? Kita ada Argon One M.2 base dia sahaja. So siapa yang dah pernah ada Argon One saja yang dia launch rasa pertengahan tak Mei kot yang kita launch Mei. Dah lepas. So kalau you nak upgrade kepada M.2 boleh beli base dia saja dah cukup. Tapi ni base saja tau. Ini tak termasuk M.2 ni. Oh, base. Macam ni base dia. Base dia saja. Ini pun boleh pakai guna ni. Argon One case. Sekejap. So dia macam add-on lah. Oh, yang Google One ni Google pula. Argon yang case yang ni kan. Bawah dia kena buka ke? Dia buka dia ni. Yang original dia punya bawah sebenarnya plastik aja cover dia. Ya. Yeah. Oh. Ini yang original. Original. So replace tu lah. So kalau kita nak guna M.2 replace lah base ni dengan. Tak perlulah beli satu lagi Argon One M.2 punya case kan. Ya, jadi macam ni. Dengan Argon One case. Oh, dia jadi tebal sikit. Oh, dia tebal sikit lah. Kan USB tu. Alright. Okay. Kalau guna yang M.2 punya case, boleh juga. Allah, jatuh. Dia agak sama. Habis. Nah ni, kena bayar. Okay, tu casing ni lah. Tu PC. Tu papan mainboard tu jatuh tadi. Jatuh dah. Selamat lah. Masuk waranti. Tak apa, reflect action. Laju. Okay. Oh, dia datang sekali dengan ni. USB hook dia. Bridge. Untuk sambung dekat ni. Alright. Maksudnya kalau nak beli benda ni je lepas tu nak sambung dekat Argon One case pun boleh lah. Ya, M.2. Reminder lagi sekali M.2 ni tak included dalam package. Kita tak ada jual M.2 je eh?
So far tak ada. Tu baru nak cari. Ada, tapi itu kita ada bundle kan. Tapi dah habis dah semua. Dah habis dah. Okey. Itu tak ada stok baru. Itulah. Banyak silikon tak ada stok sekarang. Benda yang melibatkan silikon tu lah, itulah. Stok tu limited. Okay, next. Apa lagi? Apa lagi kita nak jual ni? Ada tu kit. Apa nama dia? Group. Alright. Dengan Mickey Uno. Yang Arduino Sensor Kit Base ni kita dah launch dulu. Cuma kali ni kita bundlekan dengan Maker Uno. Okay, sebab dia boleh guna dengan Arduino Uno original. So kita bundle sekali dengan Maker Uno lah. So harga dia RM140 and then sekarang tengah offer RM112. So dia dah macam jadi satu kit Arduino lah. Harga RM112 saja. And then yang bestnya dia ada case dia, case plastik tu. So agak proper lah, kita boleh simpan dalam ni. And then boleh guna tutorial yang sama sebab dia compatible kan? Yep. Compatible dia punya library coding dia samalah. So kita boleh follow dia. Dah jadi satu kit, training kit. So ini offer ni sampai ada lagi 11 hari. Sekarang ada 10 unit, 10 set je. So boleh dapatkan lah. Okay. Ada lagi? Soalan. Tak ada dah. Soalan dari Jin. Ni type B or type M? Ini muncul pada N02. Okay. This one. Dan N02 ni memang starter saja, bukan MBMB ya. MBMB jangan pergi beli N02 yang MBMB. Memang tak jadi. Dia dah tulis B key, B plus M key. Tak familiar. Tu apa tu? Dia punya size. Key ni. Dia punya mana? Oh, dia punya slot tu, tempat slot dia tu. Ya, betul. Okay. Tak familiar lagi. Lupa nak mention dia punya size. Alamak. Size? Ini. Size M.2 ni boleh tukar-tukar. Rasanya ada gambar kat bawah. Dia punya spacer tu boleh move. Macam ni kan? Ada 30mm, 42, 60, 80. Yang saya guna tadi tu 80. Yang ni lah last kali ni. 280. Biasa ada reason ke? Size dia different, dia punya storage pun different ke? Ataupun just size je? Size je kot different. Size je. Depends dekat mungkin design produk tu lah, dia nak fit dekat certain produk. Tapi yang paling common adalah 2280 lah. Panjang. Kalau nak guna size lain, spacer ni boleh alih. Di mounting hole yang lain. Tanggalkan ni and then screw lah dekat mana. Betul. Tapi tu lah, MBMB jangan pergi beli N02 MBMB. MBMB tu memang tak support. NVMe tu dia size, dia punya shape still sama macam ni eh? Shape sama, key sama. Pun sama. Kita sebenarnya ada satu ada rasa dekat. Tapi kami dah cuba dah, memang tak boleh support. Dan Argon 40 pun dah confirm, dia kata memang support starter saja. N02 starter. Tak boleh fokus lagi. Dia dekat ni, embed tu. Ada tulis kat situ eh? Ada tulis. Jangan pergi beli MBMB dah cukup. Dia ini out of topic sikit lah. So kalau SATA dengan NVMe tu ada beza ke speed ni?
Ada. MAB lagi cepat daripada SATA. Tapi sebenarnya untuk case ni, you tak akan dapat MBMB punya speed pun. Even SATA 3 pun tak dapat sebab kita melalui USB 3.0. Tanah dah limit. Yalah, walaupun dia lebih cepat daripada micro SD card dekat yang Raspberry Pi tu. Ada yang kata, oh boleh tak saya guna MBMB? Ada juga converter ataupun shield ataupun head yang support MBMB M.2. Tapi sebenarnya dia kena lalu USB 3.0. So dia dah terhad oleh USB 3.0 tu. Okay. Alright. Jadi ikut limit USB tu je lah. Okay, ada apa lagi produk? Ada ni. Ni. Jangan main-main. Coming soon. Tadi lah. Hadirah ada lagi? Tak ada dah. Okay. So far tak ada dah. So, ini yang last untuk tahun ni. Ini tak belum lagi kan ni? Belum lagi. Kalau nak tunjuk boleh tunjuk, tak apa. Ni belum lagi. Okay, tak apa. Tunjuk je dulu. Tak payah explain. Ini macam teaser lah. Teaser. Okay. So kalau tak ada apa lagi, kita jumpa tahun depan. Yeah. Ada soalan tak? Happy New Year. Yeah, Happy New Year. So, yeah. Stay healthy ya semua. COVID masih banyak eh. Oi. Banyak. Take care everybody. Ya, Johor nak jadi admin. Oi, Johor tu kenapa je? Ha, tu dia. Tiba-tiba naik. Kenapa naik sampai 600? Dia nak rasa jadi admin group. Selangor admin kan. Okay. Okay, tu je lah. Okay, tu je. Bye. Bye. Cut. Yeah.